Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya, sahabat kata data? Senang sekali ya, selamat pagi untuk semua sahabat Young Health Program yang tentunya dalam kondisi sehat saya berdoanya. Dan senang sekali karena pada siang hari ini saya beri kita manuhara bisa menemani Anda semua dalam webinar Young Health Program Indonesia Launch Event yang merupakan webinar kolaborasi antara kata data dengan Yayasan Plan Internasional Nasional Indonesia serta AstraZeneca. Young Health Program ini merupakan program kolaborasi antara Plan Indonesia dengan AstraZeneca yang fokus pada pencegahan faktor-faktor resiko yang menyebabkan penyakit tidak menular yang paling umum di kalangan remaja, yakni merokok, konsumsi alkohol, konsumsi makanan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan juga keterpaparan pada polusi udara. Dan senang sekali karena di webinar kali ini penyelenggaraannya bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, yakni di tanggal 31 Mei. Baiklah sahabat, selain via Zoom webinar, tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube Kata Data Indonesia, Facebook Kata Data Indonesia, YouTube Plan Indonesia Official Channel. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa langsung saja berkomentar ataupun mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, dan Anda juga bisa mengetik di kolom komen. Tapi ingat, untuk bisa mengetik dan bertanya ataupun merespon apa yang nanti sudah disampaikan oleh narasumber saya, silakan Anda tuliskan terlebih dahulu nama, kemudian domisili, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kami ini juga menyediakan juru bahasa isyarat untuk membuat diskusi kita lebih inklusif dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Sahabat, webinar ini juga bisa Anda simak dalam dua bahasa loh, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Baik, saya langsung saja perkenalkan panelis kita yang sudah terhubung secara virtual. Yang pertama ada Ibu Dini Widyastuti yang merupakan Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia. Bu Dini, apa kabar? Baik Mbak Brigita, selamat pagi atau selamat siang bahkan ini ya. Gimana suara saya kedengaran dengan cukup jelas? Terdengar dengan jelas secerah wajah Ibu pada pagi hari ini karena pada akhirnya Young Health Program diperpanjang ya Bu ya. Aduh, senang banget deh saya dengarnya. Amin, amin ya. Baik, saya akan sapa yang lain dulu ya Bu ya, nanti sebelum saya akan kembali kepada Ibu. Saya juga akan sapa yang pertama Bapak Sehan Chon yang merupakan Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia. Pak Sehan. Sepertinya sudah bergabung beliaunya. Selamat siang. Selamat siang Pak Sehan. Selamat siang. Nah ini dia Pak Sehan. Teman-teman jangan salah ya, ini Pak Sehan Chon, bukan bapak-bapak Korea yang mungkin teman-teman biasanya lihat di K-pop. Tapi sama sih, karena Pak Sehan juga dari Korea ya Pak ya? Ya, yeah, I'm from Korea, yes. Baik, selanjutnya saya juga akan sapa Ibu Dr. Widyastuti MKM yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang mewakili Bapak Gubernur. Bu Dr. Widyastuti, selamat pagi. Saya sapa pagi aja karena memang semangatnya semangat pagi karena kita akan segera memulai kembali memperpanjang Young Health Program Indonesia yang hari ini akan di-launch. Selanjutnya ada Ibu Dr. Randa Herawati MA selaku Perwakilan Kementerian Kesehatan. Bu Herawati. Baik, nanti kita juga berharap beliau bisa bergabung. Ada Ibu Indri Oktaviani, Adolescent Health and Agency, Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia. Kak Indri. Pagi Mbak Brigita, suara saya terdengar baik kah? Jelas banget, seceria dan juga sepenuh semangat ketika kita akan memulai lagi program ini ya Mbak ya? Ya, semangat selalu, semangat sehat Mbak Brigita, selamat pagi. Dan ada Pak Budi Kurniawan, YHP Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia. Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi masih di mute. Oh iya. Tidak waduh, bisa maaf. Mendengarkan suara hati Pak Budi loh. Ya, selamat pagi Mbak Brigita. Ya, memang harus semangat pagi. Selalu kita semangat. Dan selamat pagi juga untuk para undangan kami. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Karena saya lihat peserta kita ada 110 orang sampai hari ini. Sampai yeay, sudah ini. 111 Pak. Dan akan terus bertambah tentunya oh, ya. Oh iya, sudah 111.
Dan selanjutnya ada Randy Martin yang merupakan aktor serta Young Hold Enthusiasm. Mas Randy. Baik, nanti kita akan dengar seperti apa kemudian catatan dari Mas Randy. Bapak Ibu tentunya dan juga sahabat YAP, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, dan karena kita juga sudah terhubung dengan Ibu Dini Widyastuti selaku Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, saya akan langsung saja meminta Bu Dini untuk berkenan membuka webinar pada pagi hari ini. Bu Dini, silakan. Terima kasih Mbak Brigita. Selamat pagi lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena saya lagi ada di NTT, ini lebih panjang. Salamnya pakai shalom, serpa, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan pastinya salam sehat ya, karena kita masih di masa pandemi ini. Pertama-tama yang terhormat, Ibu Dr. Widyastuti dari Kepala Dinas Kesehatan. Ibu, nama kita sama nih nama belakangnya. Mudah-mudahan kita juga searah dan satu komitmen untuk memperjuangkan kesehatan untuk anak-anak muda kita ya, Bu ya. Lalu Mr. Sewan Chon, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia. Lalu mitra-mitra kami juga mungkin ada di sini dari Mitra Plan untuk pelaksanaan Young Health Program. Kemudian juga teman-teman dari AstraZeneca yang lain di mana kami biasanya berkolaborasi dan berkoordinasi. Selamat pagi. Juga mungkin kalau ada dari perwakilan sekolah ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dan Mas Randy. Mas Randy ini juga waktu launching yang pertama pernah ada acara juga kita bareng-bareng. Jadi akan menarik sekali untuk melihat bagaimana nih yang health program yang kedua ini bedanya apa. Yang pastinya adalah tadi yang pilar-pilar yang sudah disampaikan oleh Mbak Beri kita itu masih sama. Jadi yang pertama karena ini adalah hari anti tembakau sedunia, saya ingin juga mengucapkan selamat merayakan hari anti tembakau sedunia. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang merokok, atau kalau ada yang merokok, paling tidak hari ini jangan rokok dulu lah, begitu ya. Lalu kemudian juga pilar yang terkait juga supaya nggak mager ya, aktif bergerak, dan juga diet yang sehat, dan juga selain itu juga tadi yang apa namanya bebas dari polusi, dan tentunya yang satu lagi miras. Nah saat ini saya berada di Ruteng teman-teman, jadi ini di Manggarai, di NTT, di mana isu-isu ini juga dihadapi oleh anak-anak muda di sini ya. Anak-anak remaja yang menjadi target dari program Young Health Program ini yaitu dari 10 sampai 24. Tadi barusan Bapak Bupati di sini mengatakan bahwa Ibu bagaimana kita bisa dibantu enggak di anak-anak di sini ini masalah mirasnya, masalah merokoknya itu tambah menjadi-jadi. Jadi saya ceritakan bahwa kita hari ini juga mau launching yang health program yang kedua. Kami bersyukur sekali masih diberikan kepercayaan, jadi plan internasional, terutama plan internasional UK, dan bekerjasama dengan AstraZeneca Global, meneruskan program ini. Karena memang dari hasil yang pertama banyak sekali perubahan dari perilaku dan kesadaran anak-anak di sekolah dan juga di komunitas, dari guru dan semua aparat sekolah, anak-anak sendiri yang dimana juga ada apa namanya peers educators ya, yang kemudian itu kita merasa menjadi sesuatu yang efektif untuk mempengaruhi hal yang baik nih bagi kita teman-temannya untuk tidak melakukan perilaku berisiko yang akan menimbulkan dampak di mana nanti ketika mereka sudah dewasa ya lebih cepat terserang atau lebih rentan terhadap penyakit yang tidak menular. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Plan Indonesia yang bekerja untuk anak ya, hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, dan dalam hal ini terutama fokusnya juga adalah kepada masa remaja adolescence. Dan di masa adolescence ini adalah masa-masa yang sangat krusial, sangat penting untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Nah kalau sudah terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, biasanya sulit lepasnya. Masa yang mereka untuk menentukan masa depannya, memupuk kepercayaan diri, kepemimpinan, dan juga potensi-potensi diri mereka. Oleh karena itu, fokus terhadap kesehatan anak muda, anak remaja, ini menjadi salah satu pilar dari program kami di Indonesia. Saat ini kami bekerja di 7 provinsi di seluruh Indonesia, dan di NTT di sini ada 36.000 anak dampingan. Nah, apa-apa yang kami pelajari di program yang health program ini mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang
bisa ada multiplier efeknya. Jadi kita tidak akan berhenti ketika kita bicara remaja dan kesehatan remaja tidak akan berhenti di Jabodetabek, ya. Tapi ini adalah awalan. Jadi terima kasih kembali untuk AstraZeneca yang sudah mendukung kita untuk terus mengawali ini ke beberapa tahun ke depan, sehingga nanti pembelajarannya bisa kita kita tularkan juga untuk provinsi-provinsi yang lain, untuk daerah-daerah Indonesia yang lain, sehingga harapannya teman-teman Bapak dan Ibu semua supaya anak-anak Indonesia itu betul-betul bisa sehat, betul-betul generasi yang kita sebut sebagai bonus demografi itu bisa betul-betul kita capai, ya. Jadi bisa betul-betul jadi bonus, bukan jadi malah beban. Oleh karena itu kesehatan adalah yang utama di dalam masa pandemi COVID ini, kita tahu itu adalah yang utama. Oleh karena itu saya senang sekali bisa membuka webinar kita dan diskusinya mudah-mudahan beberapa jam ke depan ini bisa produktif, ya. Teman-teman bisa tahu apa sih yang betul-betul direncanakan, nanti teman-teman dari Plan Indonesia akan membicarakan secara lebih detail. Oleh karena itu terima kasih semuanya, selamat pagi lagi dan selamat berdiskusi. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Duh, di Ruteng enak banget, pasti dingin ya kan Bu? Betul. Saya sudah pernah dua kali ke sana, rasanya enak banget kayak ada di puncak, ya Bu. Mudah-mudahan agendanya lancar. Baiklah sahabat IHP, kita tadi sudah menyimak sambutan dari Bu Dini yang juga sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Berikutnya saya akan ajak sahabat YHP semuanya untuk menyimak tayangan video mengenai YHP di periode 2018-2020 yang sudah tayang di BBC. Kita lihat video berikut ini terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri, rokok itu dianggap hal yang biasa saja, normal, bahkan keren. Jika tidak merokok, akan dikucilkan dan merasa tidak keren. 33% of Indonesian populations 15 years old and above are smokers. Of the young people 10 to 18 years old, 9.1% of them are smokers. And these numbers actually increasing. The peer pressure also, if you don't smoke, you're not manly enough if you're a boy. And the tobacco advertisement, promotions, and sponsorships is also everywhere. What AstraZeneca and Plan International do in Indonesia is to implement the Young Health Program. It's focusing on non-communicable diseases. NCDs is the disease which is not transmitted from one person to the other persons. For example, like the stroke, cardiovasculars, cancers, diabetes. If we don't do something about it, any NCD-related diseases that is caused by smoking will be particularly huge burden. NCDs is responsible for the 73% of the premature death in Indonesia. Young Health Program is designed to equip the young people to prevent themselves from the risky behaviors to ensure that the NCDs will be prevented going forward. And the interesting part of it is actually to involve young people in the center of the program. The peer educators, once we've trained them, they will talk to their peers and they have supporting environment, enabling environment to be living as young people with healthy lifestyles. Sebagai peer educator, saya menginformasikan kepada orang-orang, terutama yang perokok, tentang bahayanya merokok. Sejauh ini banyak juga teman-teman saya yang berhenti merokok karena apa yang saya katakan dan saya kasih tahu bahayanya itu apa. Dan saran saya untuk yang belum, lebih baik jangan mencoba karena untuk berhenti itu sangat susah. Peer educators champion like Rido is actually the reason why we believe this program is making an impact in our society. Sebagai pendidik sebaya, aku pernah mencoba untuk menurunkan banner di depan sekolahku, banner itu tentang iklan rokok. Dan mengajak teman saya untuk berhenti merokok, lalu dengan yang health program saya menjadi lebih bisa percaya diri. Kita hari ini mau, apa sih, kita mau beri dampak negatif dari rokok. Ternyata di dalam satu batang rokok itu ada 7.000 zat kimia berbahaya dan mengandung 69 zat karsinogen.
Ada yang tahu nggak zat karsinogen itu penyebab apa? Penyebab kanker. Yuk, 1, 2, 3. Gaul? Oke. Okay. Rokok? No way. Di keluarga saya, ayah saya sendiri adalah seorang perokok. Dan semenjak saya menjadi pendidik sebaya yang program, saya mengkampanyekan ini di keluarga saya tersendiri. Karena itu sangat penting. Dan sekarang hanya 1 batang per hari. Dan aku sangat senang, ya walaupun belum berhenti total, tapi mengalami pengurangan. So Young Hope program really encompasses this holistic approach in trying to make young people have better health. And of course, particularly to fight the challenge of non-communicable diseases in Indonesia. Tuh kan, jadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh YHP itu sendiri untuk bisa mengedukasi anak-anak muda supaya hidupnya lebih sehat. Seperti yang tadi Bu Dini sampaikan, nanti bonus demografi bukanlah menjadi bencana demografi di 2045. Baik, sahabat YHP semuanya, kita akan lanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sehwan Chon selaku Presiden Direktur dari AstraZeneca in Indonesia. Pak Sehwan, silakan. Selamat siang semuanya. Honorable Representative of MOH, Jakarta Provincial Office, and Director of YSN Plan International Indonesia, dear friends and colleagues. As a global science-led biopharmaceutical company, we are proud to contribute to our global sustainability approach, specifically in Indonesia, with our signature programs. These include Young Health Program, the Healthy Lung Initiative, and providing a broad and equitable access of COVID-19 AstraZeneca vaccine in the area of access to healthcare. And also, our commitment to plant 20 million trees by 2025 as part of environmental protection. As you can see, our footprint in Indonesia is beyond the innovative medicines that we deliver to the local people. We leverage our capability to make the most meaningful impact where society needs, which is health. Today, on behalf of AstraZeneca, I'm honored that we are partnering with Plan International to expand our global initiative, the Young Health Program in Indonesia. This is a testament to our long-term commitment to youth health, which is aligned to the government's health priorities and support the delivery of government's National Action Plan for the Prevention and Management of Non-Communicable Diseases. Most of all, it is all about getting the young Indonesians to be aware of the risky behaviors which can lead to non-communicable disease. I would like to take this opportunity to recognize all the young peer educators and influencers here with us today. You play an important role in supporting your friends to make healthier choices. This is because you and your future generation will be the beacon that leads Indonesia's tomorrow. Young Health Program has started in Indonesia since 2018, and I speak with pride about the impact that the program has made. Young Health Program has reached 700 peer educators, 13,000 young people directly, and over 400,000 members of the public about risk behaviors such as smoking, through training youth as peer educators, working with the parents, teachers, and health professionals, and organizing campaigns on radio and social media about healthy lifestyles. By the end of 2020, the program successfully reduced smoking rates among young people by 5% and reduced alcohol consumption by 16%, highlighting that when you empower young people with knowledge, they will make healthier choices. The program also realized a 40% increase in young people visiting Puskesmas, providing the Young Health Program's community-based delivery model and peer educator approach lead to a sustained behavior change among youth. Over the next 5 years, the Young
Health Program Indonesia aspires to directly reach more than 91,000 young people with health information and non-communicable disease prevention programming. Indirectly, our target is to reach an additional 400,000 young people and 500,000 members of the wider community through campaign, events, and awareness raising activities. Our aim is to continue to contribute to the improved health and well-being of young people in Indonesia. We'd like to thank everyone for your tireless effort and passion in making such an important impact possible. And this includes our partners at Plan International Indonesia and the government, who has been critical behind the success of this program. Thank you for your support and guidance. We look forward to continued partnership to support the health and prosperity of Indonesia. Young Health Program, you know, better health choices and brighter life changes. Terima kasih. Terima kasih Pak Sewoncon, luar biasa sekali. Jadi memang kalau untuk menangani berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah di kalangan anak muda, tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, apalagi di kala pandemi ini dengan dana yang sangat terbatas. Sinergi antara lima pilar, salah satunya adalah swasta, dalam hal ini AstraZeneca dibutuhkan supaya program-program untuk bisa membuat anak muda Indonesia, seperti yang tadi Pak Sewon sampaikan, bahwa anak-anak inilah nanti yang menjadi penerus bangsa, menjadikan bangsa ini lebih prosper, tentunya perlu terus digiatkan. Baik, terima kasih Pak Sewon sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya, sahabat YHP, kita akan lanjutkan dari Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Widya Stuti MKM. Bu Dr. Widya Stuti. Baik, kita masih menantikan beliau untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu karena memang dari Kementerian Kesehatan juga sudah bergabung. Ada Ibu Herawati MA, Ibu Dr. Anda Herawati MA yang merupakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Bu Herawati, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Brigita. Silakan Ibu. Baik sekalian. Oke, kami dari Kementerian Kesehatan akan memberikan sambutan dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Executive Director Yayasan Plan International Indonesia, Direktur AstraZeneca Indonesia, dan hadirin sekalian. Adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri peluncuran Young Health Program secara virtual. Penghargaan dan apresiasi kepada Yayasan Plan International Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Menghimpun para pemuda Indonesia untuk bersama-sama peduli dan memberikan perhatian pada masalah kesehatan. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Belum ditemukannya pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi. Sehingga negara kita ini harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Pandemi ini juga secara tidak langsung menyebabkan terjadinya peningkatan permasalahan kesehatan lain, seperti penyakit tidak menular. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan penyakit tidak menular menyumbang 7 dari 10 penyebab kematian teratas sebelum pandemi COVID-19. Penyakit tidak menular merupakan 4 dari 10 penyebab utama kematian pada tahun 2020. Angka ini telah meningkat dalam 7 tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia. Tingginya angka-angka tersebut
jelas membuat kita harus lebih fokus dan intensif untuk mencegah dan mengobatinya. Hadirin yang berbahagia, negara Indonesia disebut sedang mengalami transmisi epidemiologi, di mana telah terjadi pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Pada tahun 1990, penyakit menular ini masih menjadi faktor risiko tertinggi. Seseorang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, ya, TBC, dan diare. Di masa itu penyakit menular seperti ISPA, TB, dan diare ini juga menjadi penyebab kematian tertinggi. Kemudian kalau pada tahun 2010 ini mulai terjadi pergeseran, di mana penyakit tidak menular menempati 5 besar penyakit kesakitan dan kematian di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sejak tahun 2015, data menunjukkan bahwa 4 penyakit teratas penyebab kecacatan, kesakitan, dan kematian seperti stroke, jantung, kanker, DM. 60% penyebab kesakitan dan kematian ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. Selain itu, penyakit tidak menular telah menjadi penyakit dengan beban biaya pengobatan tertinggi di Indonesia. Hadirin sekalian, ada banyak hal yang bisa memicu seseorang mengidap penyakit tidak menular. Merokok, seperti tadi yang sudah dibahas oleh Bapak-Ibu sebelumnya. Kemudian kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, obesitas, darah tinggi, merupakan faktor yang memicu penyakit tidak menular. Dan semua faktor itu berkontribusi menyebabkan penyakit tidak menular, di mana semuanya itu saling terkait dan saling berkontribusi. Untuk itu, kita perlu terus menggaungkan serta membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat, atau kita sebut GERMAS. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian atau adik-adik sekalian juga sudah pernah mendengarnya, GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Hal ini juga sudah sesuai dengan instruksi Presiden pada tahun 2017, ya, bahwa gerakan ini harus dilakukan oleh semua pihak, seluruh masyarakat, untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan upaya promotif, preventif, gaya hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan juga menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai akibat penyakit tersebut. Hadirin yang saya banggakan, masyarakat, terutama kaum muda, memiliki peran penting dalam membudayakan GERMAS untuk mencegah timbulnya penyakit tidak menular ini. GERMAS harus senantiasa menjadi budaya hidup kita sehari-hari, yaitu dengan meningkatkan aktivitas fisik, peningkatan perilaku sehat, penyediaan pangan sehat, dan juga perbaikan gizi. Dan yang paling utama juga adalah peningkatan edukasi kepada semua lapisan masyarakat. Sebagai kaum muda milenial, bahkan zilenial, berbagai kebiasaan hidup harus dapat dilakukan. Lakukan dengan berbagai cara yang inovatif dan atraktif. Melalui Young Health Program ini, saya harap para peserta yang terlibat dapat membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam setiap aktivitas yang dilakukan, sekaligus menjadi agent of change bagi keluarga, teman, bahkan lingkungan di tempat masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Selamat atas peluncuran Young Health Program ini. Semoga yang kita kerjakan mendapat berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Randa Herawati MA yang merupakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang berkat GERMAS ini sekarang makin banyak itu Bu, kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian memanfaatkan Air Petra untuk sama-sama senam pagi, ya kan Bu? Biar tetap terus bergerak supaya sehat, karena salah satu penyebab penyakit tidak menular tadi sudah disampaikan adalah kurang gerak, ya kan? Makannya banyak, gorengan sekilo dimakan semua tapi tidak mau gerak. Benar-benar Mbak Brigita, ya, semoga baik, terima kasih sekali lagi.
Nanti kita akan kembali ke Bu Hera kalau mungkin ada pertanyaan dari para partisipan yang hadir tempat ini. Baik. Kita akan lanjutkan sahabat TAP semuanya dengan sambutan ini dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ada Ibu Dr. Dwi Oktavia TLH MEPIT yang tentunya bisa sharing bersama kita di sini karena salah satu yang diajak kerjasama oleh Plaid Indonesia serta AstraZeneca adalah Provinsi DKI Jakarta. Silakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali siang ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa dengan semangat yang sama. Tentu yang terhormat Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, Ibu Dini Widyastuti. Yang kami hormati Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Bapak Siwan Chon. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan nama. Yang terhormat Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia, Ibu Indri Oktaviani. Yang kami hormati Program Manager Young Health Program Yayasan Plan Internasional Indonesia, Pak Budi Kurniawan, dan teman-teman semua yang selalu semangat sehat bersama-sama kita di seluruh DKI Jakarta. Alhamdulillah, kami sangat berbahagia sekali dengan program yang diluncurkan siang ini. Young Health Program merupakan kerjasama dari berbagai kolaborator tentunya, dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, kemudian juga dari dukungan AstraZeneca, dan tentu dari jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan dan semua stakeholder lain yang sama-sama kita concern dengan penyakit tidak menular yang ada di DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, DKI Jakarta saat ini mengalami triple burden of disease di mana penyakit menular belum tuntas seperti penyakit-penyakit tuberkulosis, HIV, diare, atau penyakit menular lain. Tetapi penyakit tidak menular saat ini pun menjadi dominan dan bahkan penyakit tidak menular ini menjadi penyebab utama kematian di DKI Jakarta. Belum selesai dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular, juga ada ancaman penyakit lama yang muncul kembali atau juga penyakit baru seperti COVID-19 yang sudah bersama kita 1,5 tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit tidak menular yang mungkin era 10-20 tahun lalu kita rasa menjadi penyakit yang hanya dimiliki oleh segmen tertentu saja di masyarakat kita, katakan hanya pada kelas menengah atas, ternyata tidak demikian. Karena kalau kita lihat dari data epidemiologi di DKI Jakarta, maka penyakit tidak menular ini terjadi pada seluruh tingkat ekonomi masyarakat, baik dari menengah ke atas, tetapi juga banyak sekali yang terjadi pada kelompok menengah bawah. Dan kalau dilihat dari kategori usia, dulu kita anggap penyakit tidak menular seperti serangan jantung, kanker, kemudian juga penyakit hipertensi, kita rasa sebagai penyakit orang tua yang mungkin kita asumsikan pada saat sudah beranjak usia 60-70 baru kemudian muncul penyakit tidak menular, ternyata bukti data tidak berkata demikian. Bahkan pada usia 30-an tahun di DKI Jakarta, sudah mulai kelihatan kasus-kasus penyakit darah tinggi, kencing manis, kemudian juga kanker, dan terjadinya stroke bahkan serangan jantung. Akibatnya tentu secara besaran ini akan mengganggu produktivitas masyarakat, membutuhkan biaya pengobatan yang besar, dan menjadi beban kepada upaya untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Jadi kita sadari anak muda sebagai potensial grup yang tentu perlu mempunyai kesadaran yang baik dan perilaku yang baik untuk menerapkan perilaku hidup sehat sejak dini. Dan mereka kita harapkan tentu juga menjadi agen perubahan di mana bisa membawa
semangat positif untuk selalu menerapkan tadi germas dan juga cerdik. Jadi mereka siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tidak merokok dan berhenti merokok untuk yang sudah terlanjur merokok. Kemudian selalu melakukan aktivitas fisik. Kemudian juga mengatur pola makan sehingga mempunyai berat badan dan juga diet yang baik, stres dengan baik, dan tentu jika sekian lama melakukan perubahan perilaku menjadi lebih positif, tentunya angka-angka penyakit tidak menular di DKI Jakarta bisa kita kurangi. Kita sangat menyambut baik bagaimana bersama-sama Yayasan Plan Internasional Indonesia dan didukung AstraZeneca bisa kemudian nanti masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan perilaku tadi bersama-sama dengan kami. Dan tentu kita inginkan jangka panjang ini bisa mendukung terciptanya generasi Jakarta yang sehat dan produktif. Demikian saya rasa dari kami. Kami semangat untuk berkolaborasi dengan Bapak-Ibu semua dan tentu kerjasama kita tidak hanya pada kegiatan ini dan kita harapkan bisa terus dan kita sama-sama perang melawan penyakit tidak menular supaya masyarakat kita lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dwi Oktaviani yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kita semangat semua Bu untuk bisa melanjutkan program ini dan paling tidak makin mengedukasi anak-anak muda, salah satunya adalah di Provinsi DKI Jakarta ya Bu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat YHP, kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan-sambutan dari berbagai macam pihak yang kemudian sudah menyampaikan peran mereka dan harapan mereka atas program ini, dan sekarang kita langsung saja ke sesi paparan dari para panelis. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ibu Indri Oktaviani yang merupakan Adolescent Health and Agency Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia untuk berkenan menyampaikan paparannya. Bu Indri, silakan. Terima kasih Mbak Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para panelis serta peserta, baik perwakilan dari pemerintah nasional maupun provinsi DKI Jakarta, serta masyarakat umum. Di sini saya juga ingin menyapa para kaum muda yang hadir di dalam launching ini, khususnya mereka yang menjadi pemerhati isu kesehatan dan penyakit tidak menular. Saya akan menyampaikan capaian-capaian Plan Indonesia dan AstraZeneca dalam melaksanakan Young Health Program di Indonesia pada fase 1. Jadi pada fase 1 kami melaksanakannya pada tahun 2018 sampai 2020. Program ini dilaksanakan di tiga area yaitu Jagakarsa, Cibinong, dan Mataram. Nah, di akhir tahun 2020, Young Health Program Indonesia telah memiliki capaian antara lain. Melalui program ini kami berhasil menjangkau lebih dari 700 kaum muda, tepatnya 711 kaum muda yang telah mampu menjadi pendidik sebaya dan mereka telah melakukan pendidikan sebaya bagi para kawan-kawannya dalam pencegahan penyakit tidak menular. Selain itu ada lebih dari 13.000 kaum muda yang mendapatkan informasi secara langsung tentang pola hidup sehat melalui pendidikan sebaya tadi dan juga melalui diskusi-diskusi di komunitasnya maupun di sekolah. Nah, selain itu lebih dari 400.000 anggota masyarakat luas telah mendapatkan informasi juga tentang pola hidup sehat, kemudian menghindari perilaku-perilaku beresiko, baik melalui kampanye-kampanye langsung secara massal, talk show di radio, serta melalui sebaran-sebaran informasi di media sosial. Nah, dari orang tua, guru, dan profesional juga menjadi aktor penting ya dalam program Young Health Program ini di tahun 2018-2020, di mana kami sudah menjangkau 1.640 orang tua, guru, dan profesional kesehatan untuk mendapatkan pelatihan tentang gaya hidup sehat lagi, gaya hidup sehat tadi, dan mereka juga menjadi pendamping bagi kaum muda untuk melakukan
perilaku hidup yang lebih sehat dan juga mengubah perilaku-perilaku hidup yang beresiko sebelumnya. Nah, ada perubahan di tingkat pengetahuan dan perilaku yang kami capai di akhir tahun 2020. Beberapa di antaranya adalah angka anak muda yang telah mencoba berolahraga kurang lebih 30 sampai 60 menit sehari meningkat awalnya 70% di akhirnya menjadi 83%. Jadi ada sekitar peningkatan 13% anak muda yang makin aktif berolahraga setiap harinya. Kemudian akses ke layanan kesehatan remaja juga meningkat sekitar 36% pada awal menjadi 64% pada evaluasi akhir. Nah, ini ada sekitar peningkatan 28%. Jadi akses akses layanan kesehatan ke anak muda itu menjadi lebih ramah dan makin mudah diakses oleh anak-anak muda. Nah, kemudian dari hasil mengakses tersebut kami mendapat informasi balik dari kaum muda bahwa 78% di antara mereka suka dan senang gitu ya dengan layanan kesehatan remaja yang ditawarkan, dan ini merupakan peningkatan signifikan dibanding pada awal proyek itu hanya 39% anak muda merasa puas pada layanan pusat-pusat kesehatan di masyarakat. Nah, kemudian kami juga menilai bahwa ada penurunan konsumsi minuman keras di kalangan anak muda. Dari tadinya anak muda 89% yang disurvei itu melakukan gemar melakukan minuman keras atau pernah melakukan minuman keras menjadi hanya 73% karena sebagian dari mereka menghentikan kebiasaannya untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, terkait dengan hari anti tembako pada hari ini, program di akhir tahun 2021 ini telah mengurangi sekitar 5% perokok aktif dari di kalangan anak muda. Angka ini mungkin kelihatan lebih kecil ya Mbak Brigita, tapi kalau diperhitungkan berkurangnya resiko perokok pasif yang terpapar dari dan terkena penyakit tidak menular di sekitar mereka itu menjadi sangat besar. Dan kemudian 83% kaum muda merasa didukung oleh orang tua dan guru mereka terkait dengan penghentian tembakau, penghentian minuman beralkohol, melakukan diet sehat, aktivitas fisik, dan kesehatan reproduksi maupun seksual. Dan terakhir yang terkait dengan rokok adalah 98% pendidik sebaya juga melaporkan bahwa sekolah mereka kini bebas rokok sebagai hasil lobby mereka dan bagaimana mereka mempengaruhi untuk penerapan kebijakan bebas rokok di sekolahnya. Dan kami berharap ini menjadi beberapa sumbangan yang health program 2018-2020 pada hari anti tembakau sedunia di tahun ini, di tahun 2021, di mana tema tahun ini adalah komitmen untuk berhenti. 5% tadi berarti sangat signifikan. Terima kasih Mbak Brigita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Jadi ini ada capaian-capaian yang luar biasa. Jangan dilihat persentasenya, sekali lagi persentase itu dari jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Jadi kalau dikalikan jumlahnya banyak begitu ya Bu Indri ya. Walaupun nilainya kecil tetapi karena pengalinya banyak maka ya akan sangat efektif, kira-kira seperti itu. Baik sahabat IAP, kita akan lanjutkan dengan melihat video testimoni ini tadi yang sudah disampaikan dan dimention berkali-kali oleh Bu Indri mengenai pendidik sebaya, peer educator yang kemudian sudah berhasil menurunkan jumlah perokok, khususnya ini sekolah yang bebas rokok. Hai, perkenalkan. Aku Novi. Kenalin, aku Nur Fitri. Saya Aidani Mokhandil. Aku Rido Pindrasutrisno. Pengembangan diri. Karena aku suka public speaking. Karena aku ingin mengedukasi kepada orang-orang di sekitarku tentang betapa pentingnya hidup sehat. Sangat termotivasi untuk bergaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi, serta berolahraga. Kegiatan IHP di sekolah. Saling bertukar ide, bertukar pikiran di satu forum yang sama. Berikan penyuluhan kepada teman-teman dan guru-guru tentang apa yang udah aku pelajarin di IHP.
dan aku berkesempatan men-take over posisi Dr. Harry sebagai Head of Medical AstraZeneca dalam project Lead on Inclusion and Diversity. Di HP itu, aku sebagai ketua Yoho Program di Skala, membuat banyak program-program untuk membantu teman-teman sebayaku mendapatkan fasilitas kesehatan dan informasi kesehatan yang layak anak. Dulunya aku gak berani untuk berbicara di depan orang banyak. Tapi semenjak aku tergabung dalam Peer Educator Young Heart Program, aku diberi dukungan, diberi fasilitas, dan diberikan ilmu yang cukup. Dan dari situ aku berani untuk berbicara di depan orang banyak. Udah gak takut lagi. Buat aku pribadi, dampak YHP ke aku itu benar-benar besar banget. Entah itu dalam kesehatan ataupun dalam keseharian. Saya dibekali dengan isu-isu yang sangat relevan di kehidupan saya pribadi gitu. Di kehidupan remaja di mana kita harus lebih aware, kita harus lebih update, kita harus lebih tahu apa sih yang ada di sekitar kita gitu. Sampai saat ini aku mengalami banyak perubahan dalam hidupku, seperti gaya hidupku, lalu asupan nutrisi yang aku makan dan berolahraga. Harapan aku buat YHP kedepannya itu semoga makin sukses, makin jaya, dan bisa makin mengayomi anak-anak remaja atau anak muda untuk bisa mengerti tentang diri mereka sendiri dan bisa hidup untuk lebih sehat lagi. Dan terakhir, bisa menjadi wadah bagi pemuda-pemudi atau anak muda untuk berani speak up. Teman-teman bisa lebih antusias untuk mengedukasikan ke orang banyak lagi tentang apa yang udah dipelajarin selama di YHP. Aku berharap dari Peer Educator fase kedua ini bisa lebih memberikan dampak perubahan yang lebih baik lagi. Iya, ini sebuah kesempatan banget kalau misalkan kalian bisa menjadi salah satu Peer Educator di Young Health Program kedua. Semoga semua Peer Educator Young Health Program bisa men-share dan berbagi pelajaran-pelajaran hal-hal positif kepada teman-teman sebayanya, dan Young Health Program mempunyai impact yang luar biasa untuk kesehatan Indonesia. Karena bicara anak muda, bicara mengenai peer educator, bicara tentang sharing knowledge. Nah, ini sudah ada Randy Martin, anak muda juga, aktor yang tentunya sangat concern dengan kesehatan anak muda. Nah, saya langsung sapa saja Randy untuk bisa sharing dengan kita semua di sini. Randy. Halo, Kak. Hai, Randy sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Randy, ini ada hal yang membahagiakan karena akhirnya YHP diperpanjang. Nah, kalau Randy sendiri melihat perpanjangan yang telah dilakukan ini, menurut Randy bagaimana? Yang pasti seneng ya, pretty excited banget karena dulu juga aku pernah terlibat di tahun 2018, itu peluncuran perdana Young Health Program. Jadi begitu tahu sekarang diperpanjang untuk 2021 sampai 2025, yang pasti seneng banget gitu loh. Berarti lebih panjang lagi nih waktunya untuk Yayasan Plan bersama AstraZeneca dan juga pemerintah untuk bisa terus menggalakkan Young Health Program ini ke sobat-sobat muda kita semua di Indonesia. Randy, hari ini kan juga bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau, yang salah satu penyebab dari penyakit tidak menular itu adalah merokok. Nah, Randy sebagai penggiat kesehatan anak muda, dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan hasil dari sinergi pemerintah, swasta dalam hal ini AstraZeneca, termasuk juga Plan Indonesia, ini bagaimana kalau Randy melihatnya? Iya, yang pasti sih aku cuma bisa bilang bahwa dengan adanya Young Health Program ini jadi reminder aja sih buat aku pribadi dan juga buat sobat-sobat muda nih yang lagi nonton juga, yang lagi nonton live kita, bahwa apalagi hari ini memperingati World No Tobacco Day. Jadi aku sih pengen ngajakin untuk teman-teman semua, yuk kita berkomitmen untuk berhenti merokok, untuk jadi pemenang. Jadi sama kayak tagline-nya WHO yang untuk berhenti merokok. Gitu loh. Jadi mari kita mulai isi waktu masa muda kita ini dengan hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang lebih variatif gitu loh. Mungkin bisa dengan berolahraga,
Intinya sih lebih memulai healthy lifestyle sejak dini, dimulai dari masa muda kita sekarang. Nih, Randy sudah mention health lifestyle. Nah, health lifestyle yang seperti apa nih yang selama ini sudah Randy jalani? Satu hal yang paling pertama, yang pasti aku tidak merokok. Aku tidak merokok, aku tidak minum alkohol, dan yang seterusnya aku berolahraga rutin seminggu setidaknya 3-5 kali daily, terus juga minum air putih. Ya intinya aku banyak melakukan habit ataupun kebiasaan menerapkan gaya hidup yang sehat. Itu sih. Apa kemudian yang Randy mau sampaikan untuk para peer educators? Jadi ini lebih spesifik kepada peer educators dari program YHP ini. Pasti mau saya hello dulu sih buat para peer educator. Sekarang mungkin kita sebaya juga ya. Jadi buat semua teman-teman peer educator yang pasti harus semangat, tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk terus menyebarkan ilmu, pengetahuan, wawasan kepada sobat-sobat muda kita nih di Indonesia. Betapa pentingnya kita punya gaya hidup sehat, betapa buruknya hasil dari gaya hidup yang tidak sehat seperti kita minum alkohol atau merokok dan lain-lain. Jadi tetap semangat, dan saya yakin banget sih teman-teman peer educators, walaupun masih muda, tapi kalian yakinlah, kalian pasti bisa menjadi agen perubahan. Jadi tetap semangat. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Randy, pesan-pesan untuk seluruh anak muda yang menyaksikan acara ini, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube? Okay. Yang pasti sih aku ada info penting aja, bahwa sekarang di puskesmas terdekat kita sudah bisa ada pelayanan kesehatan peduli remaja, PKPR. Ini info penting juga. Jadi buat teman-teman muda nih, sobat-sobat muda yang nonton, buat kalian yang pengen cari tahu informasi ataupun pengetahuan mengenai gaya hidup yang sehat seperti apa sih, kalian bisa langsung ke puskesmas yang terdekat. Dan intinya sih aku mengajak teman-teman semua untuk yuk kita mulai menerapkan gaya hidup sehat sejak dini, seperti hari ini juga World No Tobacco Day. Jadi I'm asking you guys, mengajak kalian semua untuk yuk kita berprinsip untuk berkomitmen untuk tidak merokok. Jadi Young Health Program, pilih hidup sehat, masa depan cerah. Pilih hidup sehat, masa depan cerah. Thank you Randy sudah sharing dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan makin banyak anak muda yang terinfluence dengan apa yang Randy sudah sampaikan. Dan tentunya anak-anak muda inilah kemudian harapan-harapan bangsa supaya tidak terjadi bencana demografi seperti yang dari tadi disampaikan oleh seluruh karena narasumber. Jadi kaum muda katanya merupakan masa depan negara. Tapi kaum muda yang sehat adalah calon penerus bangsa. Bersama Plan Indonesia dan AstraZeneca, kita ciptakan ruang aman bagi mereka membentuk pilihan yang lebih sehat demi masa depan yang lebih cerah. Baik, teman-teman, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Karena Randy sebenarnya sebentar lagi juga akan mengikuti agenda selanjutnya dan kita akan sama-sama meluncurkan Young Health Program ya teman-teman. Nanti saya akan minta Bapak Ibu semuanya untuk mengangkat tangan dan menghadapkan telapak tangan terbuka ke kamera. Kita akan sama-sama meluncurkan program. Kita sama-sama hitung ya Bapak Ibu. Dari hitungan ke 100, oh kepanjangan ya. 3 aja. 3, 2, 1, yeay. Kaum muda katanya merupakan masa depan negara. Tapi kaum muda yang sehat adalah calon penerus bangsa. Bersama Plan Indonesia dan AstraZeneca, kita ciptakan ruang aman bagi mereka. Membentuk pilihan yang lebih sehat demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan demikian kita sudah meluncurkan program perpanjangan dari YHP di periode tahun 2021-2025. Dan kita akan melihat logo, benar ya Mas ya? Karena memang secara telah resmi dibuka, ini ada perubahan logo. Kita akan sama-sama simak Bapak Ibu. Yeay, ini adalah perubahan logo yang baru. Jadi ada si Pitung, ada kemudian Abang None, ada kemudian atlet-atlet pebulu tangkis. Cantik dan tampan semuanya ya. Dan kalau ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk ikut akun Instagram @YHP Indonesia untuk bisa mengetahui informasi dan update terbaru mengenai program ini selama 5 tahun ke depan. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya YHP kembali kita luncurkan dan diperbanyak programnya supaya makin banyak capaian-capaian dan target-target yang sudah disampaikan yang intinya adalah membuat anak muda Indonesia semakin berdaya dan semakin kuat untuk bisa membuat negeri ini semakin baik. Kita akan lanjutkan. Pak Budi sudah bersama dengan kita. Beliau adalah YHP Program Manager Yayasan Plan Internasional Indonesia. Pak Budi, tentu kita ingin tahu ya di periode kedua ini apa yang kemudian akan dilakukan, Pak? Ya,
Baik, Mbak Brigita, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Terima kasih telah menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan Young Health Program ini. Saya akan menggambarkan sedikit saja tentang AstraZeneca Young Health Program. Adalah program global dengan fokus unik pada kaum muda yang berusia 10 hingga 24 tahun dalam pencegahan penyakit tidak menular, yaitu kanker, diabetes, penyakit jantung, penyakit pernapasan, dan kesehatan emosional. Dan melalui kemitraan dengan Plan Internasional dan UNICEF, pula dengan menyadur penelitian dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, YHP menggabungkan program penelitian dan advokasi untuk menargetkan faktor-faktor risiko seperti penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, kurang bergerak, pola makan yang tidak sehat, dan paparan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit tidak menular di saat masih muda maupun pada masa dewasa. Dalam menangani kebutuhan kesehatan kaum muda, YHP mengambil pendekatan holistik yang mengarusutamakan pendekatan gender serta mengintegrasikan kesehatan dan sehat seksual dan reproduksi dan kesejahteraan emosional. Barangkali bisa dilihat sedikit slide-nya tentang bagaimana pendekatan YHP itu sendiri, yaitu kita menggunakan pendekatan 5x5 WHO model. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana gender, kesetaraan gender, pendekatan gender menjadi terintegrasi dan juga harus utamakan isu kesehatan reproduksi dan juga soal kesehatan emosional. Jadi itu bagian penting dari program ini. Dengan cara ini, YHP menangani faktor penentu sosial ekonomi, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kaum muda. YHP mendukung pengembangan lingkungan yang bersifat melindungi serta memberdayakan kaum muda untuk dapat membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan mereka. Sejak 2010, Plan Internasional telah mengimplementasikan YHP di Brazil, Kolombia, Mesir, India, Indonesia, Kenya, Myanmar, Thailand, Inggris, Vietnam, dan Zambia. Nah, pada tahun pada tanggal 1 Januari 2021, YHP fase kedua secara administratif kontraktual resmi berjalan hingga 31 Desember 2025 di Indonesia dengan tujuan sebagai berikut. Ada 4 tujuan yang akan kita capai melalui YHP kedua ini hampir sama dengan YHP yang pertama, yaitu tujuan pertama, kaum muda memiliki peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang pencegahan PTM untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan jangka panjang mereka. Tujuan ini akan dicapai melalui pendekatan pendidik sebaya atau peer indicators. Tujuan dua, masyarakat dapat informasi dan pengarahan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung dalam memfasilitasi perilaku sehat pada kaum muda. Tujuan ini akan dicapai melalui pelatihan orang tua dan guru, bekerjasama dengan program kesehatan sekolah, kegiatan penjangkauan masyarakat, dan media sosial. Adapun tujuan ketiga, yaitu layanan kesehatan memiliki kapasitas untuk mendukung kesehatan kaum muda, termasuk yang mudah diakses, berkualitas, dan ramah remaja. Tujuan ini dicapai melalui pelatihan para tenaga kesehatan profesional dengan melibatkan kaum muda dalam menilai layanan kesehatan mereka serta melalui seminar tentang pencegahan penyakit tidak menular. Dan tujuan yang terakhir, hukum dan kebijakan yang mendukung pencegahan PTM serta mempromosikan kesehatan kaum muda yang lebih luas. Tujuan ini akan dicapai melalui tinjauan kebijakan tentang pencegahan PTM, pengembangan strategi advokasi serta pelatihan advokasi dan kepemimpinan dengan melibatkan partisipasi penuh kaum muda. Adapun target dan hasil yang kita harapkan adalah untuk periode 5 tahun ke depan itu menjangkau 40 sekolah dan 20 puskesmas yang ada di 4 kota administratif Jakarta, yaitu di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Kemudian melatih 320 pendidik sebaya, menjangkau 1.000 secara langsung kaum muda melalui pendidikan sebaya, 91.000 secara langsung melalui pendidik sebaya dan 400.000 kaum muda secara tidak langsung melalui kegiatan sosial, event olahraga dan festival dan lain-lainnya. Kemudian melatih 2.700 orang tua, 160 guru, 160 tenaga kesehatan profesional. YHP yang baru akan dilaksanakan melalui kemitraan antara Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan Yayasan Lentera Anak dan Center for Indonesian Strategic Development Initiative atau Yayasan Pusat Inisiatif Strategis untuk Pembangunan Indonesia pada 4 kota administratif yang telah kami sebutkan tadi.
Yayasan Lentera Anak adalah organisasi independen yang berupaya mewajibkan dan membela hak-hak anak di Indonesia untuk mendorong terwujudnya negara demokratis yang ramah anak dengan secara khusus melakukan pendekatan implementasi kritis dan upaya preventif kasus-kasus pelanggaran hak anak. YLA didirikan pada tahun 2013 dan untuk memajukan dan membela hak-hak anak di Indonesia melalui pendidikan, penelitian, advokasi, dan pemberdayaan anak, remaja, dan masyarakat. YLA telah menjadi mitra pelaksana YHP pada periode 2018-2020 di Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor. Dalam YHP Indonesia 2021-2025, YLA akan mendukung pelaksanaan YHP di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, serta melatih dan mendorong pelibatan kaum muda dalam advokasi. Ini yang berdiri pada tahun 2014 adalah think tank kesehatan yang mendorong penguatan layanan kesehatan primer, pengendalian tembakau, monitoring SDGs, dan pelibatan bermakna kaum muda dalam kesehatan. CISDI berkontribusi pada kesehatan dan pembangunan di Indonesia dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang setara, berdaya, dan sejahtera dengan paradigma yang sehat untuk mencapai SDG. Pada tahun 2015, CISDI memperkerasai program generasi kreatif Mobil Nusantara yang menargetkan remaja di sekolah dan guru mereka dengan informasi tentang efek tembakau bagi kesehatan dengan menggunakan pendekatan pendidikan sebaya. Melihat kontribusi yang luar biasa CISDI terhadap kesehatan kaum muda, memantapkan plan Indonesia untuk menjadikan CISDI sebagai mitra YHP untuk periode 2021-2025. CISDI akan berkontribusi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat dengan membantu mendampingi pendidik sebaya, mendampingi tenaga kesehatan melakukan scorecarding, dan juga untuk turut beradvokasi demi kebijakan yang terkait kesehatan, demi kesehatan anak muda di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya kira ada perwakilan dari mitra kami, Ibu Lisda Sundari dari Yayasan Lentera Anak sudah hadir juga bersama kita. Bu Lisda mungkin bisa saya hello. Hello. Terima kasih, Bu. Ya, ada Bu Lisda dan ada Mas Gatot dari CISDI. Selamat pagi, terima kasih Direktur Eksekutif dari CISDI dan juga Bu Lisda pimpinan direktur juga dari Yayasan Lentera Anak. Terima kasih telah bergabung dan mendukung. Mudah-mudahan kemitraan kita ke depan berjalan dengan lancar dan baik dan berjalan sukses untuk mewujudkan apa yang sudah kita targetkan dalam program ini. Demikian Mbak Brigita, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Budi, luar biasa sekali ya. Memang segala sesuatu kalau dikerjakan bersama dalam bentuk kemitraan, ini mudah-mudahan jangkauannya lebih luas dan targetnya tentu bisa lebih cepat tercapai. Kira-kira begitu ya Pak ya, mudah-mudahan saja ya. Bisa berjalan dengan lancar. Dan tentu kita ingin tahu seperti apa kemudian evaluasi berkaitan mengenai program YHP di periode sebelumnya, yakni di 2018-2020. Nah kita lihat evaluasinya dalam video berikut ini.
paling tidak kita sudah bisa mendapatkan gambaran ya seperti apa kemudian DHP di periode yang ke depan. Karena evaluasinya tadi kalau dari video yang disampaikan sangat membanggakan dan perlu diteruskan. Nah, saya persilakan kepada seluruh sahabat DHP yang masih bergabung. Silakan kalau mau bertanya langsung memanfaatkan saja fitur Q&A. Atau kalau Anda menyaksikan melalui YouTube, silakan bisa langsung saja ketik di kolom komen. Jangan lupa tuliskan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya untuk siapa. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di fitur Q&A. Pertanyaan pertama akan saya sampaikan kepada Pak Sewon Chon yang masih bersama dengan kita di sini. Bapak, ini ada yang kemudian bertanya, Pak. Bagaimana atau sebenarnya apa tujuan dari AstraZeneca, Pak? Karena berkenan untuk terlibat dalam program ini, melakukan investasi jangka panjang melalui program BHP yang baru saja kita luncurkan kembali hingga nanti 2025. Silakan, Pak Sewon. So the objective of AstraZeneca to partner with Plan International is very simple. So by 2030, we want to reduce premature deaths linked to non-communicable disease by 1/3. In order to achieve greater objective like this, we need to clearly understand, you know, what's going on in Indonesia. So in Indonesia, the non-communicable disease accounts for 37% of all deaths. And as you can see, those non-communicable disease based on WHO estimate, the 70% of premature death from non-communicable disease are linked to behaviors that start in adolescence. So our objective by working with Plan International is very simple, that we educate our young generation in Indonesia so we can dramatically reduce the factor of non-communicable disease such as tobacco use, the alcohol usage, physical inactivity, you know, unhealthy diet, and exposure to the air pollution. So by educating our young generation, we'll achieve and help Indonesia to be healthier and better country so it can be prosperous in the long term. That's the goal that AstraZeneca, working with Plan International, that we want to achieve. Terima kasih Pak Sewon. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, wujud kontribusi dari AstraZeneca yang bekerja sama dengan Plan Internasional atau Plan Internasional Indonesia termasuk juga pemerintah Indonesia untuk kita bisa sama-sama membuat anak muda di Indonesia ini berdaya guna, berdaya saing dan pada akhirnya bisa memakmurkan Indonesia. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk ke kolom Q&A. Saya sampaikan terlebih dahulu, Bu Hera, ini pertanyaan Bu Hera. Bagaimana Bu tips mencegah diabetes di masa muda? Dan apakah ada program buat penderita, buat penyintas diabetes dari Salomodepi? Sekalipun mungkin AstraZeneca juga memproduksi obat diabetes ya, karena kan AstraZeneca ini kan pabrik farmasi, tetapi kan tentu kita ingin mencegah daripada mengobati ya Bu Hera ya. Silakan Bu Hera. Ya, terima kasih Mbak Brigita. Ini pertanyaannya, terima kasih nih Salomo, ini adik atau bapak nih? Sebut saja kakak ya, Bu, karena di sini semuanya muda dan milenial semangatnya, Bu. Walaupun baik, mungkin sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih dan masuk golongan kolonial, Bu. Semuanya tetap milenial di sini, Bu. Baiklah. Terima kasih Kak Salomo. Kalau kami di Kementerian Kesehatan tetap menggaungkan preventif. Hmm. Jadi itu background-nya cerdik. Ya, Ibu dari DKI ya, cerdik, cek kesehatan secara dini, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, I-nya tuh istirahat cukup, dan K-nya tuh kelola stres. Lakukan itu. Dan juga kita kan sekarang ada GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kan, lakukan itu juga. Dengan melakukan aktivitas fisik, kalau pola makan tadi kan ada diet seimbang. Sekarang pola makan itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Itu zaman dulu, zaman saya waktu kecil. Sekarang katanya gizi seimbang. Karena itu disesuaikan dengan tubuhnya masing-masing. Kemudian lingkungan juga harus bersih.
Nah, makan sayur dan buah itu aja yang perlu dilakukan. Untuk sebenarnya ini general, tetapi apalagi yang DM itu makanan juga harus harus tertib ya untuk DM. Itu saja Kak Brigita yang bisa saya sampaikan, bisa menjawab pertanyaan Kak Salomo. Terima kasih. Satu lagi sih Bu, karena bahagia adalah kunci, maka kita harus tetap bahagia ya kan Bu? Ya, kunci bahagia. Tapi gimana harus mau bahagia? Itu challenge banget. Kalau nggak punya duit gimana mau bahagia gitu kan? Tapi kita harus harus bisa mengelola stres tadi. Betul, ketemu dengan ibu bapak semua di fitur Zoom sini aja saya sudah bahagia Bu, karena memberikan harapan tersendiri bagi kaum muda Indonesia. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Bu Mariam, Fatayat NU di Pare-Pare, terima kasih sudah bergabung. Ini sebagai guru bagaimana ya cara untuk mengajak siswa supaya perlahan meninggalkan kebiasaan merokok, minum-minuman keras tanpa tekanan di masa pandemi ini? Mungkin dari Plan Indonesia bisa sharing selama ini apa metode yang digunakan. Di sini ada Bu Dini, silakan atau Bu Indi atau Pak Budi. Silakan Pak Budi aja deh yang langsung di lapangan. Ya, ini pasti karena yang bertanya perempuan maka yang dipersilakan menjawab pria. Biar balance. Gender balance. Ya, ya tentu saja, makanya kan kita Bu nanti di sekolahnya nanti kita usahakan ada peer educators-nya. Jadi biasanya itu remaja akan lebih suka berkomunikasi ataupun saling berbagi itu sesama mereka. Jadi makanya pendekatan di Young Health Program kita ini peer educators. Jadi nanti di sekolahnya diupayakan, tapi orang tua tetap tentu memberikan dukungan, memberikan support begitu ya. Jadi pendekatan kita secara holistik tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi peer educators akan melakukan penjangkauan kepada teman sebaya mereka, karena mereka lebih biasanya pengalaman kita di plan orang-orang muda dengan sesama orang muda kalau ngobrol itu nyambung gitu ya. Jadi lebih cocok di antara sesama mereka. Kemudian orang tua, guru juga tentunya mendorong ya anak-anak mudanya untuk memberikan percontohan. Dan di sekolah mungkin bisa dibuat kebijaksanaan, kesepakatan bersama di sekolah, misalnya sekolah kita adalah area bebas asap rokok. Kemudian membuat zona, misalnya di sekolah nanti bekerja sama dengan stakeholder pemerintah, membatasi misalnya 2 km atau 5 km di area sekolah itu tidak ada iklan rokok dan segala macam. Mungkin itu saja. Ya, jadi sering-sering ngobrol sama Pak Budi lah paling enggak ya Pak. Boleh, kita terbuka. Pak Budi, nanti ini ada pertanyaan nih juga untuk Pak Budi. Pak Budi, tantangan terbesar YHP di batch sebelumnya dan bagaimana nanti ke depan ini bisa dimasukkan ke strategi YHP berikutnya, Pak? Ya, tantangan kita ya ini yang sering masih setia mendampingi kita ya sudah 1,5 tahun COVID-19 ini. Jadi ini tantangan terbesar kita, membatasi banget ini gerak kita dalam menjangkau gitu ya. Tapi kita masih tetap berusaha, kita harus tetap terus berusaha sebaik mungkin. Kita mencari inovasi-inovasi nanti untuk bagaimana proses ini tetap berjalan melalui daring mungkin, menjadi online dan juga dalam kapasitas yang terbatas nanti mungkin tetap bisa dilakukan tatap muka. Tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat seperti kami di plan kalau setiap mau meeting itu kita dicolok dulu hidungnya ya, semuanya dicek, di swab dulu segala macam. Besok saya mau berangkat ini ke Bali untuk meeting, kita udah swab dulu nih sehari ini. Jadi itu tantangan terbesar kita adalah ya menjangkau itu. Kemudian juga memang di beberapa tempat ini masih ya apa namanya kebiasaan-kebiasaan ini masih berat untuk kita hadapi ya di beberapa wilayah. Namun kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa terus meyakinkan anak-anak muda, kaum muda kita untuk apa namanya menghindari faktor-faktor risiko untuk menjadi PTM itu tadi. Ya. Ini ada pertanyaan juga, terima kasih Pak Budi, dari Kak Leni. Jika orang tuanya punya penyakit kanker, apakah itu akan menurun ke anaknya dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui kita terkena atau tidak dari penyakit kanker itu? Mungkin silakan Bapak Ibu, dari Bu Dokter dulu deh Bu Dokter. Boleh nih. Benar nggak kalau kanker itu bisa menurun? Iya Bu Dokter, ini kalau dari secara medis apakah kanker bisa menurun Bu? Kayaknya nge-freeze ya?
Iya, kayaknya nge-freeze. Oh, enggak, udah nyambung. Bu, silakan, Bu. Ini tadi pasti lupa Halo, sewa tower Mbak. Nih. Kita ke saya ya maksudnya. Iya, Bu Dokter. Tadi ini Bu Dokter pasti tadi lupa sewa tower, makanya langsung nge-freeze gitu ya, Bu. Jadi, langsung nge-freeze, iya. Iya. Jadi, pertanyaan tadi tentang apakah penyakit diabetes mellitus menurun gitu ya, Mbak ya? Kanker, Bu, kanker. Kanker, Bu, ya. Oh, kanker. Sorry. Jadi, kalau untuk kanker, tentu beberapa tidak semua kanker sudah diketahui penyebabnya. Banyak sekali di antara kanker juga bersifat multifaktorial atau banyak sekali faktor yang bisa berkontribusi untuk menimbulkan kanker. Tetapi salah satu sebenarnya yang sudah bisa diketahui penyebabnya adalah kanker leher rahim atau kanker serviks yang meningkat risiko penyakit kanker leher rahim tadi jika mempunyai riwayat infeksi human papilloma virus atau HPV. Dan untuk pencegahan kanker leher rahim itu dapat diberikan melalui vaksinasi, dan saat ini juga vaksinasi sudah diberikan di DKI Jakarta. Vaksinasi untuk pencegahan infeksi HPV ini diberikan pada anak perempuan di kelas 5 dan kelas 6 SD di seluruh Jakarta. Sudah berjalan beberapa tahun, harapannya nanti tentu bisa mengurangi risiko penyakit kanker leher rahim pada anak perempuan. Tentu kanker juga erat sekali kaitannya dengan risiko paparan asap rokok. Sehingga penting untuk mengurangi risiko kanker, kita pola hidup sehat tadi kembali cerdik termasuk mengurangi asap rokok. Jadi untuk kanker mungkin lebih banyak faktor yang bisa kita kendalikan, yaitu perubahan perilaku supaya kita meminimalisir risiko. Kalaupun ada kanker yang bersifat genetik atau turunan, maka dengan menerapkan germas atau cerdik, harapannya kita bisa meminimalkan faktor risiko tadi supaya tidak tercetus di kemudian hari. Nah, ini yang kita tentu mudah-mudahan sejak muda, sejak SMA sudah bisa menjalankan aktivitas hidup sehat, dan kemudian tadi melalui upaya mampu menjadi konseling untuk teman sebaya, konselor untuk teman sebaya, maka bisa menggerakkan juga teman-teman lainnya, masyarakat dan juga keluarga tentunya supaya menerapkan hidup sehat. Ya, ini programnya juga sejalan dengan program di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Mbak, karena alhamdulillah kita sudah punya beberapa sekolah yang mempunyai tenaga pendidik yang sudah dilatih untuk implementasi kawasan tanpa rokok, dan juga guru-gurunya sudah dilatih untuk menjadi konselor upaya berhenti merokok di sekolah. Jadi ini sangat kolaborasinya luar biasa deh nanti nih. Saya semangat sekali nih buat 5 tahun ke depan bersama YHP. Yeay, akhirnya ada hal baik yang kemudian bisa terus disinergikan ya, Bu. Akhirnya makin banyak yang bisa dilakukan bersama-sama, karena semuanya intinya adalah kolaborasi dan juga sinergi. Kemitraan itu menjadi penting. Baik, saya minta closing statement dari seluruh narasumber yang ada di depan layar saya ini. Kita mulai dari Bu Dokter. Silakan Bu Dokter, karena Bu Dokter mumpungnya belum dimatiin. Satu kalimat aja tapi ya, Bu. Jadi, mari dengan kolaborasi kita bangun masyarakat yang sehat di Jakarta, mulai dari orang muda. Siapa lagi kalau bukan dari kita sejak sekarang melalui langkah yang kita jalani bersama. Terima kasih, Bu Dokter. Pak Siwon, closing statement, silakan. Ya, yeah. So AstraZeneca and Plan International are committed to contribute and educate our young generation so we'll have a better future for Indonesia. And we have been here starting from 2018 to support this program, and we'll continue to support to make a real impact with the support and guidance from the government as well. Terima kasih. Terima kasih Pak Sewon. Ini harus lebih banyak lagi yang dari swasta yang ikut berpartisipasi ya Bapak Ibu, supaya makin besar dan luas jangkauannya. Bu Dini, silakan. Ya, terima kasih kolaborasi dan sinergi. Mari kita teruskan
private sector, pemerintah, dan juga LSM, dan tentunya juga sekolah dan anak-anak muda sendiri sebagai garda terdepan untuk menjaga kesehatan mereka. Remaja sehat, Jakarta sehat, Indonesia sehat. Mantap, akhirnya semuanya sehat, itu yang penting ya Bu. Kak Indi, silakan Kak Indi, satu kalimat saja. Kak Indi maksudnya saya Mbak? Iya. Oh oke, okay. Saya pikir ada Indi, maaf. Okay. Hanya Ibu Indi kalau, yang ada di depan saya. Baik, terima kasih. Ya, saya melihat bahwa program yang Young Health Program ini menjadikan anak muda sebagai aktor strategis dalam menentukan masa depannya, terutama bagaimana mereka menentukan kehidupan yang sehat. Jadi, kaum muda, yuk pilih hidup yang sehat, masa depanmu cerah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi terakhir, sebelum saya tutup. Pak Budi nyalain dulu mic-nya. Pak Budi gini-gini kan gak ngerti Pak Budi ngomong apa. Pak Budi nyalain dulu mic-nya. Udah, orang udah pilih hidup sehat. Terima kasih Pak Budi. Saya Pak Budi udah semangat gini tapi saya gak ngerti Pak Budi ngomong apa. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Intinya adalah hidup sehat itu pilihan dan mari kita semua memilih untuk hidup sehat. Kita foto dulu, Bapak Ibu, kembali kita foto. Baik, kita foto ya. Oh, boleh, gaya bebas begini juga boleh. Oke, kita foto lagi Bapak Ibu ya. Kita hitung 3, 2, 1. Semuanya tolong dinyalakan videonya Bapak Ibu. Seluruh partisipan yang sampai saat ini jumlahnya sampai saat ini masih 140 bertahan di 140. Tahan dulu, tahan, 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 senyumnya ditahan, tangannya ditahan, tahan dulu Bapak Ibu. Tunggu sebentar karena partisipannya banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu, sehat ya Bapak Ibu. Senang sekali karena Bapak Ibu masih setia, apalagi Pak Sewon menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini sampai terakhir. Terima kasih sekali lagi Pak Sewon, Presiden Direktur dari AstraZeneca Indonesia. Kemudian ada Bu Kabit dari P2P, Dinkes, Provinsi DKI Jakarta, Pak Budi, Kak Indi, kemudian Kak Dini, luar biasa sekali, dan juga partner lainnya yang bergabung bersama kita dalam agenda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saja YHP di 2021 hingga nanti 2025 ini bisa berkontribusi semakin luas dan semakin besar. Saya mewakili kru yang bertugas meminta maaf kalau ada kekurangan sama penyelenggaraan acara ini, dan tentunya mudah-mudahan saja Young Health Program Indonesia launch event ini yang merupakan kolaborasi Kata Data serta Yayasan Plan Internasional Indonesia dan diselenggarakan untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau benar-benar bisa bermanfaat. Ingat 3M, protokol kesehatan untuk bisa melindungi kita dari COVID-19. Saya Brigita Manohara pamit, sampai jumpa.